Carlo Ancelotti beberkan kunci suksesnya sebagai pelatih Real Madrid. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti kadang-kadang memberontak pada musim ini dengan anggapan bahwa dia hanya seorang manajer manusia. Dia secara implisit kurang berpengalaman secara taktik dibandingkan rekan-rekannya. Gagasan tersebut terus terbukti salah, namun Ancelotti menyoroti bahwa manajemen pemain adalah bagian terpenting dari pekerjaannya menjelang final Liga Champions melawan Borussia Dortmund. Dia ingin menggarisbawahi bahwa dalam pandangannya, terlepas dari bagaimana ia mempersiapkan para pemainnya dalam hal kepelatihan, menciptakan suasana yang baik adalah hal yang lebih penting baginya. Saya percaya bahwa aspek mendasar dari kehidupan kita adalah hubungan interpersonal. Itu yang terpenting, selalu didasari rasa hormat terhadap orangnya. Itu yang ingin saya lakukan karena saya merasa senang melakukan ini. Saya berharap para pemain dan orang-orang yang bekerja dengan saya memahami hal ini. Hubungan interpersonal lebih penting daripada hubungan profesional, kata Carlo Ancelotti. Terkait persiapannya khususnya untuk pekan ini, Ancelotti juga ditanya apakah sebagian besar pekerjaan yang akan ia lakukan akan didasarkan pada sisi mental permainan. Saya bukan psikolog, tapi saya punya banyak pengalaman di ruang ganti. Hubungan adalah hal yang paling penting. Saya mencoba berbicara kepada orang-orang dengan hormat, tidak hanya tentang olahraga tetapi juga tentang kehidupan pribadi. Kami berada di lingkungan dengan 50 orang. Saya menghabiskan lebih banyak waktu dengan para pemain saya dibandingkan dengan istri atau anak-anak saya. Jadi jika tidak ada lingkungan kerja yang baik, kami tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Ancelotti tentu saja berada dalam posisi untuk menjelaskan bagaimana caranya menjadi sukses karena ia berupaya menjadi manajer dengan gelar Liga Champions terbanyak pada Sabtu malam. Pelatih asal Italia itu direkrut dalam keadaan darurat dan telah mengambil skuad Real Madrid yang menurut banyak orang memerlukan perubahan serius untuk dua final Liga Champions dalam 3 tahun dan 2 gelar Liga. Real Madrid temukan pemain untuk gantikan peran Toni Kroos. Real Madrid dikabarkan tengah mempertimbangkan gelandang Manchester City Rodri untuk menjadi pengganti Toni Kroos yang memutuskan pensiun. Pada hari Selasa, Toni Kroos mengumumkan keputusannya untuk gantung sepatu setelah Euro 2024 di Jerman, menandai akhir dari masa baktinya selama 1 dekade bersama Los Blancos. Kepergiannya tidak diragukan lagi akan sangat terasa di Bernabeu dan Dewan Direksi Real Madrid harus bertindak cepat untuk mendapatkan penggantinya. Kroos telah menjadi tumpuan di lini tengah Madrid selama bertahun-tahun mendikte permainan dengan visi jangkauan operan dan kecerdasan taktiknya. Setiap calon pengganti tidak hanya harus menyamai kemampuan Kroos, namun juga harus beradaptasi dengan baik dengan tuntutan gaya bermain Madrid dan ekspektasi yang tinggi dari para pendukung klub. Dilansir dari AS, target impian Madrid adalah Rodri, namun ada anggapan bahwa pemain berusia 27 tahun itu adalah target yang hampir mustahil untuk didatangkan oleh Madrid. Ia masih terikat kontrak selama 3 tahun lagi, sehingga sang pemain tidak akan dijual oleh Manchester City, dan Madrid menyadari bahwa mereka membutuhkan target lain untuk musim panas ini. Akibatnya para petinggi Madrid dilaporkan tengah melirik Joshua Kimmich dari Bayern Munich. Pemain berusia 29 tahun tersebut memasuki 12 bulan terakhir dalam kontraknya dan mendekati persimpangan besar dalam kariernya. Meskipun kontraknya akan segera berakhir, Bayern diperkirakan akan meminta lebih dari 60 juta euro untuk berpisah dengan Kimmich, jumlah yang tidak akan dibayarkan oleh Madrid. Tak akan iri, Bellingham anggap Vinicius lebih pantas raih Ballon d'Or. Bintang Real Madrid Jude Bellingham disebut punya kesempatan untuk memenangkan Ballon d'Or, namun dia merasa kalau Vinicius Junior lebih pantas untuk memenangkan penghargaan tersebut. Bellingham tampil sangat impresif pada musim pertamanya membela Real Madrid. Gelandang asal Inggris itu bikin 19 gol dan 6 assist dari 28 penampilan di La Liga. Berkat performa apiknya, Bellingham punya andil yang sangat besar atas gelar juara La Liga 2023/2024 yang diraih Real Madrid. Alhasil dia terpilih sebagai pemain terbaik La Liga musim ini. Penampilan Bellingham mencuri perhatian Michael Owen,
Mantan striker Real Madrid dan Inggris itu mengklaim Bellingham memiliki peluang besar untuk memenangkan Ballon d'Or. Meski tampil apik bersama Real Madrid, Bellingham ternyata tidak terlalu memikirkan Ballon d'Or. Menurutnya ada pemain lainnya yang lebih pantas untuk meraihnya seperti Vinicius Junior. Saya sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, saya selalu berpikir Ballon d'Or dan hal-hal semacam itu adalah untuk para striker pemain sayap, dan pemain-pemain yang tampil mencolok, kata Bellingham kepada Teledeporte. Saya tahu saya bisa menghibur penonton, tapi tidak ada yang bisa melakukannya seperti Vini. Ketika dia dalam kondisi terbaiknya, saya pikir dia adalah pemain terbaik di dunia. Saya tahu dia suka mengatakan hal yang sama tentang saya dan itu adalah hal yang baik dari hubungan yang kita miliki. Anda tidak harus selalu berteman dengan rekan satu tim Anda, tapi akan membantu jika Anda juga bisa berada begitu dekat di luar lapangan, dan kemudian, di lapangan hal itu tercermin, kami memiliki pemahaman yang baik tentang pergerakan satu sama lain. Bellingham menegaskan bahwa dirinya tidak akan iri jika pada akhirnya Vinicius yang memenangkan Ballon d'Or, dia justru akan merasa sangat bangga melihat rekan setimnya itu mendapatkan penghargaan pemain terbaik dunia. Sejujurnya jika dia memenangkannya, saya akan merasa bangga seperti jika saya memenangkannya, karena saya tahu saya telah berkontribusi terhadap kesuksesan tersebut, tegasnya. Antonio Rudiger menguraikan apa artinya bermain untuk Real Madrid. Bek andalan Real Madrid, Antonio Rudiger menguraikan apa artinya bermain untuk klub jelang final Liga Champions. Hari ini merupakan hari media terbuka UEFA di Real Madrid menjelang final Liga Champions UEFA akhir pekan ini melawan Borussia Dortmund di London. Sebagai bagian dari hari media, para bintang Real Madrid Antonio Rudiger, Vinicius Junior dan Eduardo Camavinga berbicara kepada saluran resmi klub untuk membahas pertandingan mendatang dan apa yang mereka harapkan dari pertandingan tersebut. Rudiger yang sedang menjalani musim keduanya sebagai pemain Real Madrid menguraikan apa artinya bermain untuk klub dan tuntutan yang menyertainya dengan mengatakan, "Bagi saya sangat penting untuk memiliki energi yang baik di ruang ganti, bermain untuk klub ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Saya mencoba menikmatinya dan itulah mengapa saya mencoba menunjukkan versi terbaik saya. Menang adalah tuntutan Real Madrid, semua pemain terbaik ingin datang ke sini dan memainkan pertandingan ini." Saat menghadapi mantan timnya Dortmund di final UCL pada hari Minggu, Rudiger berkomentar, "Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, ini final. Mereka akan sangat siap, mereka sangat berbahaya dalam serangan balik dan permainan strategis. Kami harus berada dalam kondisi yang baik, disiplin dan mencetak satu gol lebih banyak dari mereka. Kami tidak boleh meremehkan lawan kami." Tambahnya, Real Madrid akan coba untuk dapatkan gelar Liga Champions ke-15 kalinya dengan mengalahkan Dortmund.